Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita Wilayah edisi Isnin 26 Disember 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Azman Hussein dan berikut paparan utama petang ini. Fenomena air pasang besar lebih 1,000 penduduk berlindung di 10 PPS melibatkan 3 daerah. Tanah runtuh Batang Kali, tragedi libatkan jumlah mangsa maut terbesar. Saudara lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan juga Perak mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, 38 lagi rumah roboh akibat fenomena air pasang besar di Sandakan. Kita terus ke Sabah untuk perkembangan terkini di sana. Dan butirannya bersama Anisia Dawles di Kota Kinabalu. Anne, silakan. Baik, Azam. Setakat 4 petang tadi, jumlah keseluruhan penduduk terjejas akibat air pasang besar dan banjir meningkat sedikit melibatkan 4 daerah di negeri ini. Seramai 1,508 orang melibatkan 314 keluarga terjejas akibat air pasang besar berada di 8 pusat pemindahan sementara PPS, manakala 139 penduduk terkesan banjir pula berada di 2 PPS. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berikutan air pasang besar, seramai 768 penduduk melibatkan 171 keluarga di Pitas masih lagi berada di 6 PPS, termasuk Dewan SMK Pinggan-Pinggan yang menunjukkan peningkatan. Disedarkan jumlah penduduk terjejas tidak berubah, iaitu 684 penduduk melibatkan 122 keluarga di PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Anib 2. Di Kota Kinabalu, 54 penduduk daripada 15 keluarga masih ditempatkan di Dewan Muhibah Sembulan. Manakala keadaan banjir di Kota Belud, 139 penduduk daripada 57 keluarga kini berlindung di PPS Dewan SJKC, Chung Hua dan SK Pekan. Sementara itu, sebanyak 38 lagi rumah atas air di Kampung Forest Sandakan roboh akibat fenomena air pasang malam tadi. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik berkata ia menjadikan jumlah keseluruhan rumah yang terjejas 108 setakat ini. Penduduk pesisir pantai di daerah berkenaan diingatkan agar mematuhi arahan mengosongkan rumah masing-masing sebelum pukul 6 petang susulan fenomena air pasang besar yang dijangka akan berlaku sekali lagi malam ini. Alhamdulillah, boleh dikatakan ada yang akur dan menerima nasihat, dan kerana terima nasihat itu jugalah kita lihat sehingga ke hari ini alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak diingini, hanya melibatkan harta benda. Beliau ditemui media di penempatan atas air Kampung Forest Sandakan. Dalam pada itu, ACP Abdul Fuad berkata Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah yang dipengerusikan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan bencana lain susulan monsun timur laut yang dijangka sehingga Mac depan. Dalam pada itu, penduduk Pulau Gaya yang terjejas selepas rumah didiami dihanyutkan pukulan ombak akibat fenomena air pasang besar pada Jumaat lepas bukan sahaja diselubungi kesedihan, malah turut berasa trauma. Justru mereka memohon agar bantuan dapat disalurkan bagi membina semula rumah yang ranap. Itu hari Jumaat, aku dari hospital, aku datang. Pergi rumah, tidak dapat aku naik di atas rumah aku, terus dia hancur. Terpaksa aku disiring-siring menumpang rumah orang. Macam kami terkejut, tuan, rumah itu betul-betul tolak. Kami pergi sini minta tolong orang pihak-pihak kerja Allah, yang rumah-rumah kami habis. Kena ombak,
Nah, itulah kami pergi sini, Tuan, minta tolong. Apa-apa, kasih tolonglah kami ini. Seramai 15 ketua isi rumah melibatkan 54 penduduk dari Pulau Gaya, Kota Kinabalu ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Muhibah Sembulan sejak Sabtu. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintenden Hajah Kalsum Idris berkesempatan melakukan tinjauan di Taman Awam Teluk Likas malam tadi bagi melihat keadaan kawasan pantai dan sekitarnya berikutan fenomena air pasang ketika ini. Beliau meminta masyarakat agar terus peka dengan keadaan semasa dan sentiasa mengutamakan keselamatan masing-masing. Mengambil contoh kejadian air pasang dan ombak besar di Tanjung Aru dan Pulau Gaya baru-baru ini, langkah awal seperti berpindah segera dan mematuhi semua arahan agensi keselamatan adalah tindakan sebaiknya. Sekarang ini musim monsun timur laut sedang berlaku. So, dengan angin yang kuat, air pasang surut disertakan dengan hujan, bot-bot kecil, bot-bot nelayan musim ni kalau nak keluar mencari hasil, kita tengoklah keadaan cuaca. Tuan-tuan, buat persediaan mana dokumen-dokumen penting kan, barang-barang berharga, pack dalam beg tertentu dan satu beg lagi untuk pakaian 2-3 helai. Beliau meminta orang ramai untuk bijak menilai risiko sekiranya berdepan dengan kemungkinan ancaman bencana. Sejumlah 127 keping saman trafik dikeluarkan melalui operasi samseng jalanan di sekitar bandaraya Kota Kinabalu sejak November lalu. Ia melibatkan pelbagai kesalahan yang dikesan dalam 12 operasi dijalankan dalam tempoh berkenaan. Operasi turut dijalankan malam tadi di sekitar Jalan Tun Fuad Stevens sehingga Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu SICC. Saman tertinggi dikeluarkan adalah melibatkan kesalahan ubah suai kenderaan. Kesalahan lain tidak memiliki lesen kenderaan, menggunakan nombor pendaftaran palsu, kelajuan, ubah suai eksos, tidak memiliki cukai perjalanan dan insurans serta nombor plat kenderaan tidak menepati piawaian. Operasi ini dah bermula daripada 24 hari bulan, kita akan teruskan sampai ambang merdeka. Setiap minggu kita buat sini. Asal ada cuti, kita akan buat dekat sini. Kebanyakannya remaja. Kita hidup bermasyarakat, kan? Kena hormat antara satu sama lain lah. Memang kita teruskan operasi ini. Kehadiran anggota polis di lokasi tumpuan ramai serta lokasi lain yang dikenal pasti diyakini dapat membantu mengurangkan kekerapan berlakunya jenayah. Universiti Malaysia Sabah UMS terus aktif melaksana aktiviti sukarelawan melibatkan pelajar bagi mendekati masyarakat khususnya mereka yang memerlukan. Antaranya melalui program Semayan Budi, Tuayan Kasih dijayakan pelajar interim Session 6 UMS bertujuan memberi didikan penjagaan kesihatan selain bantuan kepada penduduk terjejas akibat bencana. Dalam program ini, 53 penduduk terlibat kebakaran di Kampung Contoh Petagas pada 16 Jun lalu menerima sumbangan barangan keperluan asas. Turut diadakan ceramah anti dadah, kesihatan mental dan kesedaran kanser payudara. Manfaat program kami untuk penduduk sekitar adalah untuk memberi pendedahan awal kepada mereka untuk mengelakkan penyakit-penyakit seperti kanser yang sebenarnya boleh dicegah dari awal, tidak akan berlalu bertambah lebih teruk. Dengan usaha yang kami lakukan ini, kami akan dapat melatih diri kami untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang akan memberikan khidmat kepada seluruh masyarakat. Hadir merasmikan program yang diadakan di Masjid As-Salam Kampung Contoh, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahilmi Yahya memuji inisiatif sedemikian kerana dapat memupuk sifat kerjasama dan prihatin pelajar. Seramai 50 pelajar dan pensyarah terlibat dalam usaha tersebut.
Masyarakat luar bandar menyambut baik usaha dan komitmen Kerajaan Perpaduan meneruskan beberapa bantuan seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat pasca kabinet baru-baru ini. Rakyat menyifatkan Kerajaan Perpaduan mengambil berat kepayahan rakyat khasnya dalam aspek ekonomi termasuk kos sara hidup menyediakan keperluan harian. Sangat mengalu-alukan, berterima kasih. Seandainya bantuan-bantuan ini dapat diteruskan seperti bantuan awal persekolahan, yang mana sudah kita ketahui pada saat ini, Perdana Menteri pun telah mengumumkan bahwa bantuan awal persekolahan itu diteruskan dengan kadar 150. Begitu juga dengan bantuan-bantuan yang lain, kami mengharapkan apa yang telah disalur selama ini kepada masyarakat di Konstitusi Lupit ini dapat diteruskan. Bantuan-bantuan yang selama ini telah dilaksanakan kerajaan yang terlebih dulu harap diteruskan ataupun di lebih baik dari yang dulu lah. Itulah harapan kami. Terima kasih dengan yang Perdana Menteri kita di Malaysia ini baru ini. Begitu dulu memang 100, sekarang dorang kasih naik begitu 150. Ya memang saya ucapkan terima kasih lah dapat membantu begitu banyak. Antara bantuan diteruskan Kerajaan Perpaduan ialah bantuan awal persekolahan dan bantuan tunai rakyat yang disalurkan kepada penerima Januari depan. Ya, baik, paparan itu mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk berita wilayah petang ini. Kembali bersama Azam. Azam, silakan. Ya, baik, terima kasih dengan perkembangan dari Sabah. Baik, saudara, kejadian kedua terbesar selepas tragedi runtuhan kondominium Highland Towers pada 1993, tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm Batang Kali mengorbankan 31 nyawa. Manakala tragedi Highland Towers menyebabkan 48 mangsa maut. Tragedi pada kira-kira pukul 2.30 pagi 16 Disember itu membabitkan 92 mangsa dengan 61 daripadanya terselamat selepas berlaku runtuhan tanah hingga menimbus kawasan perkhemahan. Kejadian menyayat hati itu meragut 18 nyawa individu dewasa dan 13 kanak-kanak dengan 20 mayat ditemukan di sektor A, 1 sektor B dan 10 lagi di sektor C di kawasan perkhemahan tersebut. Antara cabaran yang kita tempuhi adalah cuaca. Yang keduanya, yang menyebabkan kawasan bencana tersebut agak berisiko tinggi. Kita berkaring bahu secara rapat. Dari segi keperluan aset-aset jentera dan seumpamanya, kita tidak dapat sebarang masalah. Faham? Saya melihat statistik, kita menggunakan hampir 12 jentera berat yang kita perolehi daripada pihak swasta dan juga daripada agensi seperti ATM. Dalam tempoh 9 hari pencarian mangsa, kira-kira 80% kawasan berdasarkan cerapan Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM digali. Dan antara penemuan yang sukar adalah mangsa 4 sekeluarga yang ditemukan pada 22 Disember kerana berada pada kedalaman 7 meter. Kita dah buat ni untuk makluman, dah menjangkau kepada 80% kawasan yang telah kita buat penggalian ni. So dia ada satu carapan yang telah dibuat oleh JUPEM yang menandakan kata kita ni dah telah menggali hampir keseluruhan dah sebenarnya. Masa yang paling jauh ke dalam masa yang 4 beranak tu. Yang 4 beranak tu yang di batu tu dia berada dekat dengan tu. So mana 4 beranak ni memang ke dalam sangat-sangat. So mana ada batu yang besar tu terpaksa kita korek tepi batu tu lah. So di situlah kita jumpa. Kedalamnya lebih kurang dalam 7 meter iaitu dimaklumkan. Hasil kerjasama pelbagai agensi, operasi akhirnya berjaya menemukan kesemua mangsa dengan mangsa terakhir merupakan kanak-kanak lelaki ditemukan pada 24 Disember. Saya percaya inilah merupakan satu-satu operasi yang saya lihat setiap agensi memainkan peranan sesuai dengan apa yang telah digarispandukan dalam arahan MKN nombor 20. Jadi tidak ada situ pertindanan ataupun overlapping dari segi ataupun redundancy dalam segi kita melaksanakan tugas.
Susulan tragedi Tanah Runtuh itu, pihak berkuasa menyarankan agar garis panduan aktiviti riadah di lokasi berisiko disemak semula dan dilakukan penambahbaikan. Baik, semua pegawai perhutanan di peringkat negeri telah diarahkan melakukan semakan dan penelitian kawasan-kawasan riadah, terutama membabitkan hutan. Pengarah bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Muhammad Yusaini Mak Yusof berkata, pemantauan turut dilakukan bagi memastikan setiap garis panduan dipatuhi. Untuk hutan simpan memang kita very clear mana-mana kawasan yang beroperasi dalam kawasan hutan simpan kekal, kita memang kita arah untuk tutup dan mereka tahu risiko aktiviti sekiranya dijalankan dalam musim tengkujuh atau musim hujan ini. Walaupun kita pun ambil maklum bahawa banyak sangat operator-operator rekreasi yang berada dalam kawasan-kawasan yang berisiko, terutama di apa tu reserve sungai. Kita tengok banyak campsite-campsite di reserve sungai, kawasan-kawasan yang apa tu lereng-lereng bukit yang berstatus bukan hutan simpan. Jadi ini terpulanglah kepada apa tu keluarga untuk buat pilihan dia terbaik. Boleh-bolehnya kita mengutamakan apa tu keselamatanlah. Beliau turut menasihati ibu bapa agar lebih cakna dan mementingkan keselamatan sewaktu menentukan kawasan riadah yang sesuai dan selamat di musim cuti sekolah, terutama ketika keadaan cuaca yang tidak menentu. Beralih ke perkembangan banjir. Secara keseluruhan, jumlah penduduk terkesan terus berkurangan, terutama di Kelantan dan Terengganu. Dan setakat 4 petang tadi, 3,442 individu berlindung di 20 pusat pemindahan sementara yang masih aktif melibatkan 5 negeri. Dan berikut perinciannya. Kelantan merekodkan jumlah pengurangan penduduk terjejas banjir. Setakat 4 petang tadi, 1,511 penduduk terjejas masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di 2 daerah. Antara yang turut terkesan, antaranya penduduk minoriti Siam di Rantau Panjang, Pasir Mas. Untuk perincian bersama wartawan Nur Alia Ramli. Alia, silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Seketika ini saya berada di Kampung Tersik Rantau Panjang Kelantan yang merupakan salah satu perkampungan masyarakat Siam yang tinggal berjiran dengan beberapa buah kampung Melayu di sekitar. Saya difahamkan kampung di sini tidak dinaiki air namun terkepung ekoran kawasan kampung sekitar yang lain ditenggelami air menjejaskan aktiviti harian mereka. Dan untuk makluman juga, seramai lebih 60 penduduk minoriti Siam di kampung ini terjejas dengan banjir yang berlaku baru-baru ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, saya kini bersama Puan Najihah Sulaiman, wanita ikon Kelantan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Mungkin Puan boleh cerita sikit program yang dianjurkan oleh Kelab Wanita Ikon Malaysia Negeri Kelantan hari ini. Okey, terima kasih RTM. Okey, so hari ini alhamdulillah lah kita dengan Kelab Wanita Ikon Malaysia khususnya di Kelantan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Kelantan lah, khususnya hari ini dengan kawasan apa Ahli Parlimen Kak Lah. Hari ini alhamdulillah menyampaikan sumbangan lah untuk masyarakat majoriti minoriti di Rantau Panjang, itu masyarakat Siam. So alhamdulillah hari ini kami menyampaikanlah sumbangan seperti ada beras, ada mi dan keperluan lainlah. Insya-Allah kami juga akan melawat lagi lah kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir lah. Setakat ini dah berapa kawasan yang terjejas banjir yang telah ikon wanita turun membantu? Okey, so far kami telah, ini adalah hari keempat kami menyantuni lah mangsa-mangsa banjir. Dan ini adalah tempat yang kelima, iaitu sebelum kami ke Pasir Mas, daerah Meranti. Dan ini adalah peserta panjang lah. Okay. Berapa ramai anggota kelab yang turun, turut sama turun menyantuni dan bertanya khabar penduduk terjejas banjir ni Puan?
Okey, untuk so far kami untuk Satu Malaysia kami adalah 2000 lebih ahli untuk Club Icon, tapi untuk di sini kami sementara waktulah untuk panggil apa fasa pertama kami menurunkan ke 10 AJK-AJK kami dekat sini. Dan alhamdulillah selama 4 hari ini memang kerjasama dari pihak AJK Club Icon Winter Kelantan memang turun padang. Terima kasih puan atas perkongsian itu tadi. Baik, untuk makluman penonton berita RTM juga, penduduk terjejas banjir di Kelantan kini terus menunjukkan penurunan susulan cuaca kembali cerah dan baik sejak beberapa hari lalu. Saya kira setakat itu dulu perkongsian dari Kelantan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Alia langsung dari Pasir Mas. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Hentikan penyebaran kandungan berbaur hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Bertemu kembali. Ini pula perkembangan trafik di lebuh raya utama negara. Aliran trafik agak perlahan di beberapa lokasi susulan peningkatan jumlah kenderaan memasuki ibu kota. Perinciannya bersama wartawan Suhail Mohd Noor di Lembaga Lebuh Raya Malaysia di Bangi. Silakan, Su. Baik Azam, terima kasih. Saya kini berlintas langsung dari Al-Alam Bangi bagi membawakan kepada anda info trafik terkini negara, lebih-lebih lagi di Lebuh Raya Pantai Timur, Lebuh Raya Utara dan Lebuh Raya Selatan. Apa yang kita tersedia maklum, cuti hari Krismas dan cuti hujung minggu kini telah pun mula berakhir. Namun, kita masih lagi mungkin dalam mood musim cuti, musim persekolahan dan mungkin ada yang mengambil cuti menjelang menuju ke hujung tahun baru. Saya mengucapkan selamat berhati-hati tidak kira anda di mana. Jadi tanpa berlengah masa saya kongsikan kepada anda info terkini trafik kita bermula di Lebuh Raya Pantai Timur. Jika kita nampak di Lebuh Raya KLK Gombak, kilometer 21.6, kenderaan mulai bertambah dan trafik mulai dalam keadaan yang sesak menuju ke ibu kota. Bagaimanapun keadaan menghala ke Pantai Timur adalah lancar. Jadi kita pergi terus seterusnya. Sementara di Lebuh Raya KLK Gombak, kilometer 19.8 pula, kita dapat lihat pertambahan kenderaan bergerak perlahan memasuki ibu kota. Dan ada sedikit kesesakan kira-kira 300 hingga 500 meter menuju ke kaunter pembayaran tol. Seterusnya, apa yang saya perkongsikan dari Lebuh Raya Selatan. Di Port Dickson, kilometer 259.5, kenderaan menuju ke arah ibu kota ke tol Sungai Besi bergerak agak perlahan. Namun, sebaliknya laluan jalan ke arah selatan sangat lancar. Masih lagi di Lebuh Raya Selatan, di Jasin, kilometer 178 pula, kenderaan menghala ke ibu kota tadi sebenarnya agak banyak sebenarnya, tapi sekarang mulai tenang dan diharap sesiapa yang dari selatan ke arah ibu kota, rancanglah perjalanan anda agar anda tidak akan mengalami kepenatan ketika memandu nanti. Seterusnya, saudara, ke Lebuh Raya Utara. Kalau kita melihat paparan skrin keadaan di Lebuh Raya Cangkak Jering, kilometer 219.8, kenderaan bergerak
lancar di kedua-dua arah. Namun ke arah ibu kota kita nampak pertambahan kenderaan dan berhati-hatilah memandu ke destinasi masing-masing. Dan ini pula dari Gua Tempurung, kilometer 305.4 masih lagi di Lebuh Raya Utara. Kalau kita melihat paparan skrin keadaan di Lebuh Raya Gua Tempurung ini, keadaan menghala kedua-dua arah adalah sangat perlahan, namun kenderaan masih lagi terkawal. Saya kira supaya anda berhati-hatilah memandu, tidak kira anda di mana. Dan setakat ini sahaja info trafik terkini negara yang dapat saya kongsikan kepada anda. Akan saya bawakan info lagi dan lagi di dalam berita perdana nanti supaya anda dapat merancang perjalanan anda dan ikutlah jadual waktu yang disediakan supaya anda selamat sampai ke destinasi pilihan. Kita kembali ke rakan tugas saya Azam di Wisma Berita Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Suhail langsung dari LLM. Baik, sementara itu di Plaza Tol Aikroh Melaka, walaupun terdapat peningkatan kenderaan keluar dan masuk ke negeri itu, aliran trafik nampaknya kekal lancar dan terkawal. Langsung ke lokasi bersama wartawan Nur Farahuda Sairan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di Plaza Tol Aikroh bagi meninjau aliran trafik keluar dan masuk negeri Melaka. Dan Melaka sebagai sebuah negeri pelancongan pastinya menjadi tumpuan terutama di tiga pintu masuk negeri ini, iaitu Plaza Tol Aikroh, seterusnya Simpang Empat di Alor Gajah dan juga Lipat Kajang di Jasin. Dan untuk makluman semua, dijangka 2 juta kenderaan harian akan memasuki bagi trafik setiap hari di seluruh negara. Dan untuk bercerita lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, saya bersama dengan Cik Hamzah iaitu pengurus perniagaan wilayah Pelasatan. Terima kasih tuan sudah bersama kita pada petang ini. Terima kasih Farah. Baik tuan. Jadi tuan, kalau boleh kongsikan bagaimana jumlah kenderaan keluar masuk Melaka melalui tiga pintu utama ini ialah bermula dari 24 hari bulan tempoh hari sehingga ke hari ini tuan, silakan. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang memilih Plus untuk laluan ke destinasi yang dituju. Untuk makluman semua, sebanyak daripada 24 hari bulan hingga ke hari ini, sebanyak 116,000 kenderaan telah masuk ke negeri Melaka dan 125,000 telah keluar daripada negeri Melaka melalui tiga pintu masuk utama ke negeri Melaka, iaitu Plaza Tol Jasin, Plaza Tol Aikroh dan Plaza Tol Simpang Empat. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat pada ketika ini, aliran trafik bertambah bermula daripada pukul 10 pagi tadi dan walau bagaimanapun terkawal. Dan kami jangkakan trafik akan bertambah dari semasa ke semasa pada hari ini. Jadi tuan, seperti yang tuan kata tadi kan, trafik bertambah. Bagaimanapun keadaannya masih terkawal. Kalau boleh lihat di belakang saya juga ketika ini, trafik terkawal. Tiada kesesakan ketara yang orang kata boleh dapat lihat. Cumanya hanya beberapa mungkin stuck di plaza di pondok-pondok tol ini. Bagaimana nasihat tuan pula kepada pengguna-pengguna Lebuh Raya agar tidak berlaku perkara seperti ini di mana-mana plaza tu tuan? Okey, perkara pertama yang selalu kita ingatkan adalah kita minta pastikan semua pengguna-pengguna Lebuh Raya memastikan baki kad touch and go dan e-wallet mencukupi. Kedua, kita nasihatkan untuk masuk ke menggunakan mod yang sama di lorong masuk dan keluar. Setiap kali pengguna-pengguna Lebuh Raya menggunakan perkhidmatan di Lebuh Raya Plus. Di samping itu juga kami menasihatkan untuk semua pengguna-pengguna Lebuh Raya agar sentiasa mengikuti perkembangan semasa Plus di Plus Twitter, di Plus website. Baik tuan, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Ya, seperti yang Tuan Hot katakan tadi, pastikan baki touch and go anda mencukupi bagi mengelak sebarang kesesakan di Plaza Tol selepas anda sampai ke destinasi anda itu nanti dan juga rancang perjalanan anda bagi mengelak sebarang kesesakan lalu lintas sepanjang anda berjalan dari destinasi rumah anda ke destinasi pilihan anda. Baik, saya kira sekian sahaja laporan aliran trafik dari Melaka bersama saya Farahuda Sairan serta kru penerbitan. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Farahuda langsung dari Plaza Tol Aikroh.
Baik, di Kuching, meskipun kemuncak balik kampung musim perayaan Christmas agak reda di terminal bas Kuching Central, namun permintaan terhadap pengangkutan awam tersebut masih tinggi, terutamanya mereka yang mahu bercuti hujung tahun bersama keluarga. Laporan lanjut kita langsung bersama Firdaus Arash Idris di terminal bas Kuching Central. Firdaus, silakan. Rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan kita bertas langsung dari terminal bas Kuching Central, iaitu di mana pengangkutan awam utama untuk di Sarawak. Dan seperti boleh lihat belakang saya sekarang, kebanyakan daripada pengguna atau pengguna bas mengambil keputusan untuk menggunakan bas pada sebelah malam, di mana ianya dilihat pilihan yang lebih popular untuk pengguna bas di Sarawak, kerana kalau menggunakan waktu malam, keadaan masa dikatakan lebih singkat. Baik, untuk situasi semasa, terdapat lima pengusaha bas atau lima ataupun enam pengusaha bas beroperasi di sini, termasuk sebuah pengusaha bas untuk pengangkutan dari Kuching ke Pontianak. Dan berdasarkan penantian kami sebentar tadi di terminal bas, kebanyakan tiket telah pun dijual sejak 21 hingga 26 Disember lepas, iaitu keseluruhan daripada tiket telah dijual untuk laluan ke Kuching, bandar-bandar utama di Sarawak, iaitu di Kuching, Bintulu dan Miri. Dan pada masa semasa sama juga, ia menyaksikan kebanyakan daripada orang Sarawak ataupun yang bekerja di sini mengambil masa cuti hujung tahun ini untuk balik ke kampung halaman sendiri ataupun melancong ke negara jiran. Dan kami mendapat tahu juga tadi, bas pengangkutan bas untuk ke Pontianak juga dilaporkan penuh untuk di dua operator bas, iaitu Bas ASEAN dan juga Damri yang menyediakan perkhidmatan ini. Berikutan penerbangan langsung dari Kuching ke Pontianak belum lagi disambung semula, dan ia memberi sambutan kepada pengguna-pengguna bas di mana ia menjadi pilihan utama untuk pengguna di sini. Baik, untuk hari ini dan berikutnya, 26-27 hari bulan ke atas sehingga tahun baru, kita laporkan kebanyakan laluan tiket bas untuk laluan Kuching, Bintulu, Kemiri terjual sepenuhnya, di mana hanya sedikit sepanjang masa yang ada, terutamanya pada siang hari. Dan dengan tren pilihan pengguna yang suka menggunakan pengangkutan awam di malam hari, kebanyakan tiket telah pun habis dijual, di mana kebanyakan dari pembeli tiket ini, mereka datang sendiri ke kaunter untuk bertanyakan masa dan pengangkutan yang ada, dan kurang dari segi pembelian tiket secara digital. Bagaimanapun, kebanyakan daripada laluan ini laluan baru yang baru ditawarkan, antaranya laluan Kuching, Kenawit, Kapit dan Song juga turut mendapat sambutan, di mana laluan ini merupakan laluan baru yang ditawarkan yang baru saja dihubungkan menggunakan jalan utama. Dan dari kebanyakan yang kami tanya sebentar tadi, kebanyakan keluarga mengambil peluang cuti hujung tahun ini untuk kembali ke kampung halaman masing-masing, terutamanya mereka yang bekerja dari Kuching ataupun mereka yang dari Miri ke Kuching. Dan seperti yang kami lihat sebentar tadi, kebanyakannya pengguna telah pun tiba di Kuching Central ini, di mana kebanyakan bas pun juga kelihatan telah pun memenuhi ruang terminal bas di luar, dan pembungahan barang-barang juga telah berlangsung sekarang. Dan itu sahaja yang boleh saya kongsikan dari terminal bas Kuching Central untuk perkembangan semasa laluan trafik di Kuching. Untuk itu, kita kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus langsung dari Kuching Central. Baik, seterusnya bagi mengikuti perkembangan cuaca semasa, kita bersama pegawai Met Malaysia, Atikah Marziah Mota. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Luruan monsun masih lagi dijangka memasuki rantau negara sehingga ke hari esok. Selain itu, turut dicerap terdapat satu sistem bertekanan rendah melibatkan bahagian barat negeri Sabah, dijangkakan masih lagi boleh memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan Laut China Selatan. Justru itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengemaskini amaran angin kencang dan juga laut bergelora, terutamanya melibatkan kawasan yang ditandakan dengan warna merah ini yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok. Lain-lain kawasan masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga 29 Disember nanti, yang turut meliputi kawasan perairan negeri Kelantan sehinggalah ke timur negeri Johor, juga meliputi kawasan perairan negeri Sarawak, timur Sabah dan juga barat Sabah, yang mana dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan perairan terbabit adalah berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga perairan, termasuklah bot-bot kecil berkhidmatan feri dan juga rekreasi laut.
Baik, seterusnya keadaan ini juga turut memberikan kesan keadaan hujan berterusan terutamanya di sekitar bahagian utara Sarawak dan juga di beberapa kawasan melibatkan negeri Sabah. Keadaan hujan berterusan di sekitar bahagian utara Sarawak ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan untuk sepanjang hari ini. Manakala untuk negeri Sabah pula, seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning ini, keadaan hujan berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku sehingga 28 Disember nanti. Orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku di kawasan anda. Merujuk pada paparan imej kemeradar semasa pula, perhatikan keadaan cuaca masih lagi cerah di kebanyakan kawasan melibatkan semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, bermula pada hari esok, keadaan cuaca dijangka akan kembali lembap terutamanya melibatkan bahagian pantai barat semenanjung. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan ketika ini masih lagi sedang berlaku terutamanya di sekitar bahagian Miri dan juga Limbang negeri Sarawak dijangkakan akan berterusan untuk sepanjang hari ini. Bagi kawasan hujan yang sedang berlaku di negeri Sabah ini pula, keadaan cuaca lembap ini juga masih lagi dijangkakan boleh berterusan untuk sepanjang hari ini. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ke Sarawak dan fokus dari Bumi Kenyalang, Kerajaan Negeri komited memastikan pendidikan berkualiti dan percuma. Perinciannya bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Ya Azam, terima kasih. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng terus mengulangi komitmennya untuk memberikan pendidikan yang berkualiti dan percuma kepada rakyat negeri ini. Ia dapat dicapai melalui landasan yang dirangka kerajaan negeri dengan pengubalan rang Undang-Undang Dana Kekayaan Berdaulat yang diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada November lepas. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah kesungguhan kerajaan negeri itu juga terbukti dengan usaha menaik taraf ke semua fasiliti pendidikan di bawah pentadbirannya. Bercakap dalam majlis rumah terbuka bersempena sambutan Hari Krismas di St. Thomas Cathedral Parish Hall, Kuching, beliau mahu sepanjang tempoh pentadbirannya semua pihak mendapat manfaat. Pada majlis rumah terbuka yang dihadiri sekitar 1,000 orang itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari turut memuji ketabahan penduduk Sarawak semasa menghadapi pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lepas.
Katanya walaupun sukar untuk menerima hakikat tidak dapat ke rumah-rumah ibadah, namun rakyat akur dengan tuntutan tersebut. Turut hadir pada majlis itu Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Bishop Kuching Dato' Daniel Jude. Budaya kunjung-mengunjung merupakan amalan yang biasa dilihat di Sarawak apabila menjelang tiba hari perayaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, rakyat terdiri daripada pelbagai kaum dan agama membuat kunjungan ke rumah sahabat handai dan saudara mara mereka. Jadi tradisi ini adalah satu tradisi yang memang unik kepada Sarawak yang telah menjadi satu platform di mana rakyat Sarawak yang terdiri pada pelbagai kaum agama, mereka tibanya hari-hari kebasan seperti ini, mereka mempunyai peluang untuk memperkukuhkan lagi semangat muhibah, semangat keharmonian dan perpaduan antara rakyat kita yang berbilang kaum. Beliau berkata demikian pada kunjungan hormat terbuka Krismas di Miri. Beliau berharap semangat perpaduan ini berterusan terutama dalam kalangan anak-anak muda dan pada masa sama mahu Sarawak sentiasa menjadi contoh daripada segi kepelbagaian kaum dan agama yang menjadi kekuatan negeri ini. Sementara itu, amalan kunjung-mengunjung RTM Miri ke rumah terbuka rakan sekerja yang menyambut Krismas menjadi satu kemestian dalam mengeratkan hubungan dan semangat perpaduan. Ucapan Krismas serta mengambil gambar bersama-sama menjadi salah satu kemestian untuk dikongsikan bersama rakan-rakan di media sosial. Saudara, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak terus melaksanakan operasi pemantauan kawasan rendah dan berisiko dinaiki air di seluruh negeri. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan kemaskini pemantauan monsun timur laut memaklumkan setakat pukul 4 petang, seramai 75 petugas APM telah dikerahkan ke 86 lokasi berisiko di 6 bahagian. Hasil pemantauan mendapati paras air di kebanyakan tempat meningkat selain sudah surut atau berada dalam paras normal. Antara lokasi paras air meningkat adalah beberapa kawasan di Sibu, Matu dan Miri. Dalam pada itu, setakat ini jumlah penduduk yang masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara yang masih aktif kekal 141 orang melibatkan 34 buah keluarga. Mereka ditempatkan di Dewan Serbaguna Kampung Rimba Padi dan Dewan Kampung Koran Mawang di Serian. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, terima kasih Buma dengan laporan-laporan dari Sarawak. Baik, bagi meredakan emosi penduduk terjejas banjir khususnya dalam kalangan kanak-kanak, Penjabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kemaman mengambil inisiatif mengadakan aktiviti permainan dan mewarna. Kupasannya bersama wartawan Muhammad Sharifuddin Arsad. Saksikan. Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kemaman Muhammad Anwaruddin Mamat menjelaskan, program ini penting dalam mengawal emosi dan perkembangan kanak-kanak yang berada di pusat pemindahan sementara. Selain mewujudkan suasana ceria dan menghiburkan, permainan itu juga dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan minda mereka. Sebagai sokongan psikologi lah kepada kanak-kanak yang menjadi masa banjir supaya sepanjang mereka berada di pusat pemindahan ini, mereka tersedia dengan aktiviti-aktiviti yang boleh mengisi masa lapang. Jadi tidaklah mereka ni rasa macam kesepian, kesunyian, sebab kita di pihak kami cuba mewujudkan satu perasaan gembira lah, ataupun emosi yang positif. Semua permainan itu merupakan jenis pembelajaran kognitif yang berupaya mengembangkan kebolehan psikomotor, sosial dan emosi. Justru itu, PKMD Kemaman telah menyediakan sejumlah 20 jenis permainan, antaranya dam ular gergasi,
susun sesuai gambar dan roda impian. Setakat ini di sini kita ada tiga lah, kita letak tiga permainan sebab kita tengok kepada kapasiti yang ada kat sini. Jadi keperluan untuk di sini tiga sudah mencukupi, jadi kita sediakan tiga permainan seperti mana yang sedang dijalankan sekarang ini lah. PKBM Kemaman turut menyediakan kit makanan keperluan berupa beras, minyak masak selain bekalan makanan basah yang dimasak secara gotong royong oleh sukarelawan JKM. Usaha yang telah diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Kemaman ini sememangnya patut dipuji kerana telah mempelbagaikan aktiviti kepada mangsa-mangsa yang berada di pusat pembinaan sementara. Bagi untuk mengawal psikologi dan emosi kanak-kanak, mereka telah memperkenalkan permainan seperti mana yang anda telah lihat tadi. Ia bukan saja menghiburkan, malah dapat mengawal pergerakan kanak-kanak daripada berkeliaran ke mana-mana di musim banjir ini. Saya Budi Arsyad, RTM. 74 buah sekolah terjejas akibat banjir besar baru-baru ini direkodkan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu setakat pukul 10 pagi tadi. Pengarah JPNT Abdul Muaingah ketika dihubungi berkata, banjir di semua lokasi terlibat telah pulih dan ketika ini sedang dalam proses pembersihan. Tinjauan RTM di Sekolah Kebangsaan Kampung La di Hulu Besut mendapati proses pembersihan rancak dijalankan dengan bantuan pelbagai pihak. Sekolah berkenaan antara sekolah yang terjejas teruk kerana ditenggelami banjir sehingga 1.7 meter. Antara pihak yang membantu membersihkan sekolah berkenaan adalah sukarelawan Muafakat Bersama Gemilang. Sukarelawan gabungan empat syarikat bersendirian itu dianggotai 30 ahli terdiri daripada bekas guru, guru, kontraktor, petugas kesihatan dan kakitangan Jabatan Ukur dan Pemetaan. Setiausaha MBG Muhammad Fadli Yaakob yang juga merupakan guru di Sekolah Kebangsaan Bente Kuala Lipis berkata, misi akan dijalankan sehingga Rabu ini bagi memastikan sesi persekolahan dapat bermula 1 Januari ini. Kerja-kerja aman ni perlu diteruskan kerana asal-usulnya tim kita orang ni dia bermula daripada menjadi mangsa. Kita orang menjadi mangsa 2021, banjir paling besar di Benta tu yang menenggelamkan sekolah saya sendiri sampai ke bangunan 2 tingkat. Jadi daripada situ kita timbul ilham ni, timbul idea ni untuk mewujudkan satu badan supaya kita boleh menjalankan aktiviti ni setiap tahun. Dan yang paling penting, kita tak akan menyusahkan tuan rumah. Semua kelengkapan, semua peralatan kita bawa sendiri. Program pembersihan di SK Kampung La juga turut disertai Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Ucapan terima kasihlah penghargaan kepada Tuan Haji Muinah, pengarah JPN kita dan warga kelab, warga JPNT yang datang hari ini untuk misi pembersihan dan kepada PPD juga, Tuan KPPD kita, Tuan Haji Abdullah Zawawi dan pegawai-pegawai PPD yang lain serta NGO hari ini, sukarelawan daripada Kuala Lipis Pahang di bawah pimpinan Cikgu Alias yang datang membantu sekolah untuk membersihkan kawasan. Sementara itu, pengarah JPNT berkata antara kerosakan yang dikenal pasti adalah kerusi, meja, buku teks, komputer dan komputer riba. Baik, pusat rekreasi dan aktiviti riadah antara yang menjadi tumpuan rakyat ketika ini. Soal keselamatan menjadi kepentingan utama dalam memilih aktiviti pada musim percutian bersesuaian keadaan cuaca semasa. Itu antara fokus perkembangan berita dari Perak hari ini. Langsung ke Ipoh bersama Nur Ain Abu Bakar di sana. Ain, silakan. Baik, terima kasih. Pembukaan semula 13 Taman Eko Rimba Ter dan trek pendakian di bawah seliaan Jabatan Perhutanan Negeri Perak bergantung kepada keadaan cuaca. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Perhutanan Negeri Azni Rahman A. Wahid berkata, setakat ini kawasan tersebut ditutup sejak 1 November lalu bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku.
Ketika ini terdapat 55 kawasan pendakian di Perak dengan 5 daripadanya berada pada ketinggian melebihi 2,000 meter dikategorikan sebagai berisiko. 5 laluan tersebut adalah Gunung Korbu, Gayung, Yong Belar, Yong Yap dan Ulu Sepat. Untuk kawasan-kawasan Taman Eko Rimba yang punya sungai yang menjadi satu tarikan ataupun tumpuan kepada pengunjung pun adalah salah satu kategori yang amat bahaya lah. That's why kita telah buat penutupan lah ke semua taman-taman Eko Rimba dan juga Hutan Lipo di Negeri Perak lah. Kita akan bergantung kepada keadaan semasa lah. Kita sentiasa mengikuti lah ramalan-ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh kerajaan yang mana dan juga agensi-agensi yang terlibat supaya kita dapat mengambil langkah-langkah awal lah untuk mengelakkan tragedi-tragedi yang tidak diinginilah. Beliau bercakap kepada RTM selepas meninjau terkeledang sayung di Meru Ipoh. Mana-mana individu yang didapati melanggar arahan ditetapkan boleh didakwa di bawah Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984 atau Enakmen Perhutanan Negeri Perak. Selain langkah penutupan, sistem amaran awal kepala air EWS turut dipasang di 2 Taman Eko Rimba Negeri masing-masing di Kledang Sayung dan Latar Iskandar, Tapah. Manakala 4 lagi ter akan dipasang sistem EWS secara berperingkat menggantikan sistem siren sedia ada yang kini berfungsi secara manual. Perlu kerjasama setiap agensi. Setiap kali musim banjir, peranan agensi terlibat sentiasa diperlukan bukan sahaja di kawasan terjejas. Malah, khidmat mereka juga diperlukan di Pusat Pemindahan Sementara PPS bagi memastikan kelancaran dan keselesaan penduduk yang dipindahkan. Kerjasama menyeluruh pelbagai agensi amat diperlukan terutama ketika situasi cemas bencana banjir. Di PPS Dewan Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib dalam daerah Hilir Perak misalnya, perkhidmatan kaunseling dan pemeriksaan kesihatan turut disediakan kepada mangsa terjejas. Terutamanya pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik, contoh seperti penyakit darah tinggi, kencing manis, okay. Dan juga kami akan membuat pemeriksaan terhadap pesakit yang kurang sehat seperti demam, selesema dan batuk. Untuk musim yang lepas-lepas tu ada juga kami pernah refer ke hospital jika kes-kes tersebut kes kronik. Sebab mereka ni dah biasa menghadapi suasana begini kan. Jadi mereka mungkin merasa kalau orang kata dah alah bisa jadi biasa kata. Tetapi walau bagaimanapun mereka kuat tu kerana ada support lah, sokongan daripada berbagai jabatan, baik daripada kesihatan ataupun daripada kami sendiri ataupun daripada JPAM dan RELA. Jadi itu yang mereka boleh menghadapi keadaan yang agak tertekan lah sebenarnya. Pejalan kaki Solo berjaya menamatkan ekspedisi keempatnya dari Kangar Perlis ke Ipoh Perak dengan matlamat mengumpul dana bagi pesakit kanser kanak-kanak. Kecekalan Mukhlis Ilyas, 59 tahun, berjalan kaki sejauh 290 km selama 7 hari, wajar diberi pujian. Menurutnya, kesemua dana yang dikumpul akan disalurkan kepada kumpulan ibu bapa dan sokongan anak-anak kanser KIDS. Saya berjalan seorang saja. Saya akan upload benda ni pada diorang, pada NGO ni. Dan mereka yang akan aktif untuk kempen di media sosial. Terus kalau memang ada yang nak membantu, itu akan direct link kepada diorang, kepada kids ni. Jadi dalam setiap video atau clips yang kita upload, kita bagi link akaun kepada diorang. Bukan pada saya tak ada satu pun, sikit pun saya tak akan. Mukhlis memulakan ekspedisi solo pertama dari Johor ke Kuantan pada 2020, diikuti Kelantan ke Kuala Lumpur pada 2021 dan Pontian ke Melaka pada 2022. Paparan itu mengakhiri perkembangan berita dari Perak. Saya Nur Ain Abu Bakar, kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Baik, terima kasih Ain dengan laporan-laporan dari Perak. Baik, usaha merancakkan pertumbuhan ekonomi Langkawi berjaya direalisasi menerusi kemasukan 2,000 pelancong luar negara apabila sebuah kapal mewah Mainship 5 berlabuh di perairan pulau itu. Ia antara 3 buah kapal mewah yang berlabuh di Langkawi sejak November lalu, termasuk MV Europa 2 dan Queen Victoria.
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perancangan dan Pembangunan LADA, Wan Kamarul Faizal Wan Kamarudin berkata ia memberi gambaran positif untuk sektor pelancongan pada tahun depan. Pelancong-pelancong asing melalui cruise iaitu pada hari ini adalah main shift 5 yang mana pada hari ini kita jangkakan sebanyak 2,000 orang pelancong tiba di Langkawi dan mereka ini akan menyertai beberapa program yang telah diaturkan. Beliau ditemui media selepas menyambut ketibaan pelancong antarabangsa di Resort World Langkawi. Mereka yang tiba juga akan melakukan pelbagai aktiviti termasuk island hopping, aktiviti menoreh getah, lawatan ke pusat kraftangan dan aktiviti di Pulau Tuba. Tambahnya, 10 buah kapal mewah dengan muatan antara 1,700 hingga 2,000 pelancong seumpama itu akan berlabuh di Langkawi sehingga Mei 2023. Baik, Hari Wartawan Malaysia Hawana, Magic of the Night, Hari Malaysia dan Festival Filem Malaysia ke-32. Itu antara program dan acara berimpak besar serta berprestij dianjurkan di Melaka selepas dipilih selaku tuan rumah sepanjang tahun ini. Imbasan 2022 dari Negeri Bandaraya Bersejarah disediakan wartawan Nur Amalina Abdul Halim. Penganjuran acara besar seperti itu juga disambut baik rakyat, terutamanya peniaga kerana ia sekaligus menyumbang kepada peningkatan pendapatan mereka. Pada pandangan saya, dia baguslah sebab kita dapat sebagai peniaga bila negeri ini buat banyak program, ramailah pelancong datang. So pendapatan kita orang pun dapatlah banyak. Untung kita orang pun banyak juga. Bila ramai orang meriah juga kat sini. Jadi kita orang pun seronok nak serve-serve customer kan. Ramai orang datang beli. Sama-sama itu kita boleh mesra-mesra dengan orang. Baguslah macam tu kan. Dia buat event-event macam tu. So orang ramailah. Ramailah yang akan datang ke Melaka ni. Sebab Melaka pun dah kurang orang lah, tak macam dulu. Bila ada event-event macam ni, ramailah datang kan. So, baguslah untuk kita orang pun baguslah. Untuk, bukan untuk kita orang lah, untuk semua orang lah bagus. Dan ekonomi sekarang agak stabil lah. Alhamdulillah lah. Dan berterima kasih sangat kepada Kerajaan Malaysia kerana banyak membantu membuka kawasan-kawasan pelancong masuk ke dalam Melaka ni. Bagus lah. Bagi saya bagus sangat. Sebab yelah, boleh datang banyak pelancong. Banyak pelancong boleh datang kat Melaka ni, boleh tengok-tengok Melaka ni. So, perniagaan pun makin naik kalau banyak pelancong. Lagi bagus kalau buat lagi lebih banyak lagi tuan rumah kita, pasal kita memerlukan ramai orang pelancong-pelancong dari luar atau dari dalam negeri ini semua datang ke Melaka ini. Sumber raya boleh hidup dengan senangnya kalau dapat keuntungan. 2022 yang bakal melabuhkan tirainya tidak lama lagi membawa 1,001 kisah buat negeri Melaka kerana berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti mahupun program berimpak besar. Justru kerajaan negeri akan terus komited mendukung aspirasi kerajaan pusat untuk terus mendekati rakyat melalui pelbagai program yang dianjurkan selepas ini. Nur Amalina Abdul Halim, RTM. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah 26 Disember. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Zamri Husin. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.